Jadi sampai dalamnya berapa meter ini Bu, dalam? Tanggul itu sampai sini aja, sampai sini lah. Terus nggak masuk rumah. Terus habis itu dipasang di, kita bikin tanggul sendiri kan, karena warga aja, duitnya warga. Terus apa namanya? Tapi tanggulnya kurang, ini kali ya kurang kuat mungkin ya. Terus itu cepat banget Bu, sampai nggak bisa nyelamatkan barang-barang atau gimana? Cepat banget, cepat banget, cepat banget. Barang-barang elektronik, TV, kulkas, sepeda motor gitu Bu. Motornya nggak bisa dipakai, nggak bisa pakai. Jadi gini, terkait dengan kejadian hujan yang cukup deras kemarin siang itu di wilayah Kecamatan Ngalian ada dua kelurahan, yaitu Wonosari dan di perumahan Wahyu Utomo, Kelurahan Tambak Aji ini yang terdampak banjir. Dan satu lokasi terdampak longsor, yaitu di Baban Kerep di Gunung Kelir. Jadi yang terdampak banjir ada dua, yaitu di Rum Wahyu Utomo, Kelurahan Tambak Aji, dan juga di Wonosari, Kelurahan Wonosari. Menurut evaluasi sementara, itu adalah memang derasnya air, derasnya hujan, sehingga terjadi limpasan, dan limpasan itu menggenangi ke perumahan. Dan juga tidak lama, hanya sebentar. Seperti di Wahyu Utomo ini hanya 15 menit. Tapi ya itu, sisanya lumpurnya itu yang memang sampai hari ini harus kita selesaikan, kita bersihkan. Lalu yang di Wonosari juga hanya sekitar 1 jam sudah surut, sudah selesai. Dan tadi malam sudah dilakukan pembersihan, sampai hari ini dilakukan pembersihan, dan insya Allah hari ini clear, sudah bersih semua.